Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dimodifikasi, ditadwin itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di satu Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini gua belum cara berpikirnya. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya. Dari seorang murid kepada muridnya lagi. Dari seorang murid kepada muridnya lagi. Dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruwat, oleh kitab Isabah Firrijal, oleh kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik. Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafi'. Imam Nafi' mendapatkan hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam musnad Imam Syafi'i tentang suatu hadis yang dia dapatkan dari Imam Malik. Ini bisa diverifikasi, diteliti oleh para ahli hadis. Betul enggak Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik? Katanya dia mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dari sisi ittisalus sanad diperiksa. Kalau satu masa hidupnya dilihat tanggal lahir Imam Syafi'i tahun berapa, kemudian Imam Malik tahun berapa, ada enggak kemungkinan mereka bertemu? Kalau dari sisi tahun lahir dan tahun kematian, ini bisa dikatakan mereka kemungkinan bertemu. Kemudian dilihat di mana Imam Syafi'i itu pernah tinggal, di mana Imam Malik itu pernah tinggal. Kalau dimungkinkan, oh rahila ila Makkah min Palestina, kemudian wa rahila ila Madinah min Makkah. Tahun berapa dia ada di Madinah? Oh, tahun sekian. Imam Malik di Madinah wafat tahun berapa? Tahun sekian. Oh, ini Imam Malik berarti masih hidup ketika Imam Syafi'i pindah dari Mekah menuju Madinah. Berarti dari sisi ittisalus sanad ada kemungkinan besar Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan dia bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Itu dari sisi ittisalus sanad. Kemudian dari sisi kualitas husnidnya ini, bagaimana para ulama menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Syafi'i, bagaimana menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Malik. Oh, Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang siqah, orang yang adil, bisa dipercaya, tidak pernah dia berdusta. Dia punya guru Imam Malik juga dia siqah, dia tidak pernah berdusta, dia tidak mutaham bil kadzib. Maka berarti antara Imam Syafi'i menerima dari Imam Malik ini adalah sahih. Sahih min haisul isnad wa sahih min haisul ruwat. Kemudian dari Imam Malik, benar enggak Imam Malik ini pernah bertemu dengan Imam Nafi'? Diteliti di kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarajim, dalam kitab-kitab rihalat, perpindahan-perpindahan, dalam kitab-kitab qabail. Ini diteliti satu persatu. Kemudian dikatakanlah oleh ulama, ini hadis sahih. Kalau misalnya ada orang ternyata dia ini bertemu, bertemu, tetapi dia pernah berdusta, disaksikan oleh orang dan dapat dibuktikan kedustaannya, maka kemudian dia disebut oleh ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil kadzdzab atau muttaham bil kadzib. Maka hadisnya turun derajatnya, walaupun ittisal sanadnya, tetapi dia kemudian menjadi dhaif. Apakah ketika kita mendhaifkan hadis, mengatakan hadis ini munqati, adalah kita menyakiti Rasulullah? Tidak. Ini namanya kita sedang membersihkan hadis-hadis Rasul daripada hadis-hadis palsu. Ini besar loh nama Rasulullah. Katanya Rasulullah berkata demikian. Benar enggak Rasulullah berkata demikian? Bisa diverifikasi oleh kita. Ditahrij hadisnya. Anadhafatu minal iman. Hadis Rasulullah katanya. Kemudian kita verifikasi. Di kitab apa dia ada? Setelah kita verifikasi di kitabnya, siapa ahli rawinya? Dikatakan rawinya A, B, C, D, E, F sampai kepada Rasulullah. Kita teliti satu persatu. Dia mengatakan haddatsana Malik, haddatsana Nafi'. Betul enggak Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi'? Betul enggak Nafi' ini kemudian bertemu dengan Ibnu Umar dan selanjutnya dan selanjutnya? Jadi perawinya, sanadnya orang. Kalau nasab, sanadnya apa? Sanadnya kitab. Jadi perawi-perawinya adalah kitab. Apabila sekarang ada orang yang mengatakan mereka adalah keturunan Rasul, harus diverifikasi di kitab-kitab yang ada di setiap turun, di kitab-kitab yang ada di setiap abad.
banyak sekali dalam satu abad ditulis kitab-kitab nasar. Kemudian pengakuan ini kita verifikasi. Dia mengaku ini Ubaidillah anaknya Ahmad, misal. Maka kemudian kita verifikasi. Ahmad ini lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Ketika kita mengetahui tahun wafatnya, kemudian kita verifikasi di kitab yang sama abadnya. Kenapa yang dipentingkan adalah tahun wafatnya? Karena kadang-kadang ketika ditulis sebuah kitab, dia masih hidup, ditulis anaknya cuma 3, tapi kemudian setelah itu kitab sudah dicetak, dia nikah lagi, punya anak baru, tidak tercatat di dalam kitab yang sudah ditulis. Maka lihat kitab-kitab yang ada setelah orang itu meninggal untuk memverifikasi apakah kitab yang ditulis ketika dia masih hidup dengan kitab yang ditulis dia setelah tiada, apakah sama atau ada tambahan. Ketika sudah diketahui bahwa tidak ada tambahan dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, semuanya sepakat tidak ada orang yang bernama Ubaidillah, lalu di abad 9 ada orang namanya anaknya Ahmad Ubaidillah. Berarti ini ketahuan bahwa ini adalah dakhilun da'iyun. Ini adalah penyusup yang mengaku. Itu bisa diverifikasi daripada kitab-kitab al-qadimah. Hadis sekarang yang ada di kita, hadis Bukhari, itu dicetak abad ke-3 Hijriah. Tapi sebelumnya itu sudah ada perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah. Dan disebutkan ini rawinya anu, rawinya anu, rawinya anu. Diteliti dalam kitab-kitab tentang nama-nama, kemudian orang ini sithah. Maka itu sudah cukup. Tapi kalau nasab, tidak ada perawinya. Perawinya siapa? Perawinya kitab-kitab. Kalau tidak ada di kitab-kitab itu, berarti pengakuan itu tidak berdasar. Orang yang mengaku keturunan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, harus ada manuskripnya. Bisa jadi orang sini kalau dites DNA semuanya Prabu Siliwangi. Tapi kalau misalnya tidak ada manuskrip silsilahnya, nanti sudah ketahuan Prabu Siliwangi, saya cucu Prabu Siliwangi. Mana buktinya? Tidak ada. Hanya tes DNA, cucu Prabu Siliwangi. Ini tidak bisa ditulis dalam kitab sejarah. Nanti dia langsung binnya bin Siliwangi. Maka tetap harus ada nasab dan sajarah. Binanu, 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 binanu. Baru bisa ditulis di dalam kitab nasab Prabu Siliwangi. Kenapa Prabu Siliwangi itu sekarang orang-orang Jawa Barat kemungkinan besar adalah keturunan daripada Prabu Siliwangi? Karena istri Prabu Siliwangi itu 200 perempuan cantik. Prabu Siliwangi 200. Raja Banten tahun 1682 Sultan Haji Abdul Qahar itu istrinya 4, tetapi budaknya 1000. Anak keturunannya jadi banyak. Kalau raja itu boleh punya namanya jawari. Selain daripada istri juga ada malakat aimanukum. Karena pada zaman itu sampai tahun 40-an itu saudara, ternyata masih ada perbudakan di Indonesia ini. Makanya mental-mental budak itu masih banyak di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata zaman Belanda masih ada perbudakan manusia. Sejak kita Indonesia semuanya manusia merdeka. Bukan manusia merdeka dari sisi tidak ada yang menjajah, tapi kita juga harus merdeka dari setiap doktrin-doktrin yang melemahkan kita sebagai manusia. Doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa manusia berbeda dari sisi keturunannya itu harus dilawan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan manusia menjadi berbeda-beda berdasar keturunannya. Ini yang harus menjadi perhatian ulama. Wajib bagi para ulama, bagi para santri untuk menjaga umat Islam ini agar merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi dari doktrin-doktrin sesat yang mirip dengan doktrin-doktrin penjajah. Bahkan walaupun doktrin ini berdasarkan berbungkus agama, harus kita lawan. Kita verifikasi kembali dalil-dalil yang mereka pakai untuk mendoktrin umat agar menjadi anak buahnya. Kita harus verifikasi kembali kebenaran, kesahihan dari setiap hadis yang mereka ungkapkan agar kita tunduk dan patuh menghormati mereka. Kenapa? Karena ini dimanfaatkan untuk mereka dan golongan mereka untuk memperbudak kita. Dan omongan ini mungkin belum bisa banyak diterima dan dipahami oleh para ulama. Dan saya memohon para ulama untuk beristikharah, kemudian merenung, ngambil kitab, kemudian memverifikasi setiap dalil-dalil yang berkaitan dengan apa yang telah saya sebutkan, lalu ambil kesimpulan. Insya Allah hasilnya akan sama dengan perenungan saya. Bahwa ada masalah dalam doktrin-doktrin mencintai duriat Nabi.
ada masalah dalam doktrin-doktrin kita mencintai ahlu bait Nabi. Ada dalil-dalil yang diperkosa. Dari dalil-dalil yang khusus untuk ahli bait Nabi yang ada di masa Nabi, kemudian digunakan untuk kepentingan mereka agar manusia-manusia taat dan tunduk pada mereka, untuk kemudian digunakan bukan hanya untuk kegunaan agama tapi juga untuk kegunaan politik. Ini yang harus kita beri pemahaman, kesadaran kepada masyarakat. Insya Allah kita berada di dalam siratul mustaqim karena demi cinta kita kepada umat Islam, cinta kita terhadap agama Islam, dan cinta kita kepada duriat Nabi, cinta kita kepada ahli bait Nabi, cinta kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang yang bilang, hei Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah telah menafikan, telah menyakiti duriatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya kanjeng Nabi, kau tidak akan dilihat kalau kau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah. Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Ini diam aja, ini enggak setuju ya.